Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an fi ulumi fi darin amin. Wa syartu kauni za ma khisan ayyaka zarban lima fi asli ma hujtama. Wa syartu dan syarat kauni za keadaan ini. Ya. Makisan. Keadaan ini yang dikias, keadaan ini sesuatu yang mustaqim adalah ayyaqa zorban, bahwa jatuh dia zorob. Dia itu zorob. Lima fi aslihi ma hujtama, ya, bagi apa atau karena di dalamnya pada asalnya bersamanya berkumpul. Satu jadi mubtada, ya. Satu mudhof kauni mudhof ilaih, kauni mudhof za mudhof ilaih. Ini namanya ya idhofah masdar nakis kepada isimnya. Jadi isimnya itu za. Makisan, kalau makisan khobarnya. Jadi za isimnya, mudhof ilaih, makisan khobarnya. Syarat keadaan ini yang dikiaskan, ya. Ya. An ayyaku, ya, annya masdariyah. Yaqo fi'il mudhari dinasabkan dengan an. Ini karena dapat syair jadi mati. Karena waqaf ini. Ayyaqo mati. Fa'ilnya domain mustatirun fi jawazan tanfif huwa ya'udu ila ila za. Ayyaqo fa'ilnya ke huwa kembali ke za. Syarat keadaan ini, ya, itu yang lagi dibicarakan itu, bahwa jatuh ia ia siza ini, ya, ini itu maksudnya masdar fi'il itu zorpan. Jadi tadi an masdar ta'wil masdar menjadi khobar mubtada itu an, ya. Khobar syartu, syarat keadaan ini yang dikiaskan itu gitu. Jatuh ia menjadi masdar. Ya, fa'il yaqo tadi huwa kembali ke za. Zorpan menjadi hal daripada fa'il yaqo. Zorpan. Lima jar majrur muta'alliq dengan perkataan yang zorpan. Fi aslihi jar majrur. Ya, ma'a ma'hu 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 asalnya ma'a zarab ma'unak umdah pilai ijtama'a fi'il madi. Karena madi fa'alnya domirun mustatirun jawazan tapi huwa ya'udu ila ma lima fi aslihi, ya. Ay artinya wa syartu kauni nasmi mastaqqa minal masdarin maqisan ayyaqa'an zarban. Syarat keadaan nasab sesuatu yang mustaq daripada masdarnya itu, ya, masdar kias yang dikias adalah ayyaqa'an zarban, bahwa jatuh dia menjadi zarab.
lima juta ma'am bagi sesuatu yang berkumpul ma'ahu bersamanya fi asli pada asalnya ayyantasiba, maksudnya ternasab ia bima yujami'uhu minal istiqoqi, dengan sesuatu yang mengumpulkan dia pada mustaqnya min aslin wa'idin, dari satu asal. Kamujama'ati jalastu, seperti berkumpulnya jalastu bim majlis, dengan majlis berkumpul tuh fil istiqaqi, pada mustaqnya minal julus, daripada julus. Wa asluhuma, maka asal keduanya wahidun, satu. Wa huwa julus, itu julus. Jadi masdarnya asalnya dari fi'ilnya, sama. Wa zahiru kalam musannif, zahiru kalam musannif annal maqadira, bahwasanya segala yang takdir-takdir ya. Wa masigha minal masdari, dan sesuatu ya, maqadir ya, bahwa segala maqadir dan sesuatu yang dibentuk daripada masdar mubahamani, itu samar. Amal maqadiru, adapun takdir-takdir maqadir, pemazhabul jumhuri, maka mazhab jumhur anha bahwasan itu minas zurub il mubahamati, itu dari zurub-zurub yang mubaham. Ni anna, karena bahwasan dia wa in kanat ma'lumat al maq ya, mikdari, sekalipun adalah wa in kanat ya, sekalipun adalah ma'lumatul mikdari gitu ya. Sekalipun adalah diketahui ukurannya, fa iya, maka itu majhulatun. Wa in kanat, sekalipun dia itu ma'lumatul mikdari gitu ya. Sekalipun itu diketahui ukurannya, fa iya majhulatun, majhulatus sifati, tidak diketahui sifatnya. Wa zahaba ustaz, berkata ustaz Abu Ali Asy-Syalawin ila anna, kepada bahwasanya dia laisat minaz zurubil mubahamati, bukan termasuk zurub yang mubaham. Di anna, karena bahwasanya dia itu ma'lumatul miqdar, diketahui kadarnya, ukurannya, maqadirnya. Wa amma masigha minal masdari fa yakun mubaham, dan adapun sesuatu yang disigotkan daripada masdarnya, maka itu mubham. Nah, seumpama ya, jadi disikotkan dengan masdar, dibentuk, dilapasin, jelas itu majlisan, aku duduk di tempat duduk. Wa muqtasun, dan khusus, nah, seumpama jelas itu majlis Zaidin, aku duduk di majlis Zaid. Wa zahiru kalamihi aidon, dan zahir kalamnya pula ana marma, wasan marma mustaqun, itu mustaq min Roma, dari Roma. Walaysa azza ala mazhab basriyina, dan ini bukan mazhab atas mazhab basriin. Kenapa? Fa inna mazhabahum, karena sesungguhnya mazhab mereka annahu mustaqun minal masdari, bahwasanya dia itu mustaq dari masdar, la minal fi'li, bukan daripada fi'il. Wa iza taqarrara, dan apabila sudah tetap anal makan al muhtasam, bahwa oleh bahwa tempat yang terkhusus, wahwa, dan itulah ma lahu aktorun tahwiji, itu baginya ada daerah yang meliputi akan dia, layantas musarapan, dia enggak bisa yang menasabkan sorop. Fa'lam, maka ketahui olehmu anahu bahwasanya sumia, telah didengar nasbu kulli makanin muhtasin, nasab setiap tempat yang terkhusus, ma'adakhola, setelah pasdakhola, wasakana dan sakana ya. Wa nasbuna nasab asyam ya, syam ma'a zahab, serta zahab. Nah, seumpama dakhaltul baita wa sakantu daro wa zahabtu syama, aku masuk ke rumah, aku tinggal di rumah itu, dan aku pergi ke negeri Syam. Waqtalafa an-nasu fi zalika, manusia bersisi paham pada demikian itu. Faqila, maka dikatakan hiya, dia itu mansubatun, itu dinasabkan ala zarifati syuzuzan, jarang, janggal, maksudnya enggak banyak begitu yang mengatakan itu dinasabkan atas zarab.
Wakilah dikatakan mansubatun ala isqat, ala isqati harfil jari, dinasabkan atas menggugurkan huruf jar. Wal aslu asalnya dakhaltu fi dari, aku masuk ke rumah. Fa uzibat harfil jari, maka dibuang huruf jar. Fantas badaru andaro, maka menjadi nasab dar. Nausulma maratu Zaidan, aku lewat ya, akan Zaid. Wakilan itu dikatakan mansub atau dinasabkan ala tasbih, atas tasbih bil maf'ul bih, dengan maf'ul bih. Ya, ada yang mengatakan begitu, maratu Zaidan at tasbih bil maf'ul bih. Tapi jarang kita dengar ini, jarang sekali. Maka nyaris belum pernah dengar. Wallahu a'lam bishawab.